Sektor keuangan, perbankan, termasuklah perbankan Islam sekalipun adalah yang terbesar di negara kita ini. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita, orang kata, mengenal pasti di manakah permasalahan Bumi Putra itu sebenarnya. Termasuklah soal-soal yang berkaitan dengan SME, iaitu industri ataupun perniagaan kecil dan sederhana, yang mana di negara kita ini lebih 97% daripada kegiatan-kegiatan perniagaan dibuat oleh bidang yang dikatakan SME tadi, perniagaan yang kecil dan sederhana. Kalau kita lihat dalam sektor itu, maka sebahagian besar daripada sektor-sektor ini melibatkan bukan Bumi Putra. Walaupun Melayu Putra ramai, tetapi peratusannya berbanding dengan bukan Putra agak jauh lebih kecil. Orang Melayu banyak terlibat dalam apa yang dikatakan saiz yang kecil dan mikro. SME, S itu ialah small, M itu mikro, bukan mini ataupun apa middle, medium industri. Maka dengan sebab itu kita perlu cari jalan supaya yang mikro ni berkembang untuk menjadi small. Dia tidak kekal atas kedudukan dia kecil, sekecil-kecil yang kita lihat pada hari ini. Maka sebab itu kerajaan berpendapat bidang ini mesti kita kembangkan. Karena di situlah bilangan orang-orang Melayu yang memulakan perniagaan paling ramai. Macam yang kita lihat di pagar pada hari ini, saya kira sebahagian besar yang ada di sini adalah daripada kelompok yang dikatakan mikro. Tetapi mikro itu ada potensi untuk mengembang menjadi satu perniagaan kecil, daripada kecil menjadi perniagaan sederhana dan besar di satu masa yang akan datang. Dan tempat kedua bagi pertandingan Bahan Antaran, ditandang oleh Puan Zafira Husnan, dipersilakan untuk naik ke pentas. Kita berikan tepukan orang Melayu Haji Samsi naik pentas. Jadi dalam ucapan saya, saya sentuhkan tentang Majlis Ekonomi Bumi Putra. Ini adalah hasil daripada keputusan yang telah dibuat oleh pucuk pimpinan kerajaan selepas diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang badan ini, iaitu untuk melihat secara lebih terperinci pencapaian Bumi Putra, cabaran Bumi Putra dalam bidang perniagaan, perdagangan dan langkah-langkah yang wajar yang boleh diambil oleh pihak kerajaan untuk nak meningkatkan prestasi Bumi Putra dalam bidang ekonomi. Jadi beberapa inisiatif telah pun diumumkan, termasuk yang bentuknya apa nama ni, Equinas, Teraju, dan juga program-program untuk membantu usahawan mitra seperti Super, iaitu skim pembekasan mitra yang ada idea-idea yang inovatif, maka itu telah pun dipilih. Tapi saya sebutkan tadi, penting dalam soal ini badan-badan yang mewakili kepentingan Bumi Putra, iaitu badan-badan bukan kerajaan seperti dewan-dewan perniagaan, persatuan-persatuan usahawan, mesti tampil ke depan, kemukakan pandangan-pandangan dan cadangan mereka.